persona Woo Dawon dalam drama Korea The King at the Namorak. Serial The King at the Namorak semakin menegangkan. Di balik cerita yang semakin seru, aktor Woo Dawon semakin mencuri banyak perhatian dengan dua karakter yang ia perankan. Baik sebagai Komandan Jo Yong, sahabat dan pengawal terbaik Raja Ligon di kerajaan Korea, ataupun sebagai Jo Eun Sup dari dunia paralel Republik Korea yang sedang menjalani tugas militer sebagai pekerja layanan publik. Siap-siap terpesona dengan sisi baik Woo Dawon dalam drama yang tayang di Netflix tersebut seperti berikut ini. Prioritas utama Jo Yong adalah untuk melindungi Raja Ligon dari segala bahaya, sehingga tidak heran karakternya selalu terlihat serius dan penuh waspada. Namun dibalik penampilannya yang dingin, Jo Yong merupakan sosok yang loyal, dapat diandalkan, dan benar-benar peduli kepada Ligon. Ketika Ligon diserang berandalan, Jo Yong langsung lari menghampiri dan mengajar berandalan tersebut tanpa ampun. Walaupun Jo Yong tak punya pilihan lain selain mengikuti perintah rajanya, bukan berarti ia tak berani melawan Ligon. Jo Yong dan Ligon sudah berteman sejak kecil, sehingga ia tak takut untuk menegur rajanya. Termasuk ketika Ligon pergi diam-diam ke Republik Korea tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepadanya. Woo Dawon juga sukses menunjukkan sisi kesinisannya yang kadang dibumbui oleh humor. Woo Dawon memang memiliki daya tarik tersendiri, tapi ketika bersama Lee Min Ho, keduanya akan memancarkan bromance chemistry yang sangat kuat. Lee Min Ho dan kedua karakter Woo Dawon memiliki jenis bromance yang berbeda. Lee Gon lebih suka menyindir karakter Jo Yong yang kaku, namun lebih sering menjahili karakter Jo Eun Sup yang cenderung naif. Jo Yong memikat hati penonton melalui karakternya yang sigap dan jantan. Namun Woo Dawon dapat menunjukkan daya tarik lainnya melalui karakter Jo Eun Sup yang lucu dan menggemaskan. Jo Eun Sup digambarkan sebagai karakter yang sederhana, manis, dan tidak berbahaya. Dengan dialek Busan yang kental dan gerak-geriknya yang mengundang tawa, kehadiran Jo Eun Sup selalu membuat suasana menjadi lebih ceria.